Menanggapi pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Satpol PP di daerah Pagerwangi, Punclut, Bandung Utara, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendukung langkah tersebut. Menurutnya hal itu dilakukan karena bangunan berada di tanah milik negara dan sudah sesuai prosedur. Menurut Wagub, langkah ini merupakan tahap awal membenahi kawasan Bandung Utara atau KBU. Dan setelah tahap tersebut selesai, akan dilanjutkan pada bangunan yang berada di lahan pribadi yang tidak memiliki izin. Tadi ini tahap pertama adalah di lahan negara, di mana secara tahapan prosedur sudah dilakukan 3 kali memberikan surat kepada pengelola tempat tadi yang di lahan negara. Jadi ini hari tindakan. Nah, kemudian kita juga nanti saya akan lihat komitmen dari masyarakat yang membangun di lahan sendiri tetapi tanpa rekomendasi dan izin. Itu mereka tertulis menyatakan akan mengurus perizinan dan kalau tidak akan bersedia membongkar. Selain itu, Wagub mengatakan penertiban ini penting dilakukan karena bisa mengakibatkan kerusakan kawasan Lembang yang efeknya akan berimbas secara langsung ke Bandung. Dan Wagub pun mendukung langkah masyarakat yang diwakili oleh Walhi untuk mengkaji kembali perda KBU yang selama ini dinilai sebagian pihak masih terdapat kelemahan. Nur Hadi Miharja, Epi Sukmandani, Cucu Agus Dinar, Jawa Barat TV.